kepala pusat pegawai perpus untuk meningkatkan kualitas IAIN atau UIN. Amin. Selamat. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel ini, dan hari ini kita mau mereview perpustakaan baru dari IAIN Tulungagung. Seperti apa? Simak terus videonya ya, jangan di skip ya. Oke, yang pertama adalah mejanya. Kalian bisa lihat meja ini canggih loh. Kalau kalian membutuhkan colokan untuk ngecas HP dan koneksi internet secara LAN, ini tinggal dipencet dan keluar dia colokannya, ada 3 port colokan yang sangat bagus. Ini ada network dan ini telepon. Jadi kalian tinggal colokkan koneksi kabel untuk bisa mendapatkan jaringan internet di sini. Kalau sudah selesai, tinggal tutup lagi. Kalau membutuhkan ruang atau meja yang lebih privacy, kalian bisa memakai meja yang sudah tersedia dan bisa menjamin privacy kalian. Contohnya ini, di sini ada tersedia warna coklat dan juga warna abu-abu. Di sini juga tersedia ruang rapat yang sangat representatif yang bisa dipakai oleh Civitas Akademika di IAIN Tulungagung. Oke, kalau kalian tidak mau naik tangga, kalian juga bisa memanfaatkan lift yang kualitasnya seperti yang ada di mall. Dan lift ini istimewa, ini satu-satunya yang ada di IAIN Tulungagung, yaitu kita tunggu. Yes, kalian bisa melihat keluar dari dalam lift ini dan pemandangannya sangat indah sekali ketika kalian naik atau turun melalui lift ini ketika memandang keluar. Luar biasa kan? Ini ruang pimpinan perpustakaan, penguasa gedung ini. Beliaunya ini beliaunya. Kiper timnas. Di sini juga ada ruang pengembangan koleksi yang isinya adalah para pengelola koleksi. Di sampingnya persis ada musola yang luar biasa, sangat representatif, dilengkapi dengan tempat wudhu, jumlahnya 3 untuk laki-laki dan 3 untuk yang perempuan. Di sana ada Pak Fikri. Dan ini adalah hall yang luas banget, nggak tahu nanti diisi apa, tapi yang jelas sekarang kita bisa melihat keluar dengan sangat jelas melalui kaca-kaca yang ada di sini. Di sana terlihat gedung Arif Mustaqim, terlihat pula gedung Saifuddin Zuhri dan lapangan parkir, dan kita juga bisa menyaksikan tamannya sedang disetting oleh Pak Ridwan. Dan kalau misalnya kita mau membutuhkan exit emergency, kita bisa ke sini. Ini ada exit door. Kalau kita buka, kita akan terhubung ke, ternyata dikunci. Di dalamnya itu ada tangga. Dan kalau kalian mencari toilet, di sini ada toilet khusus karyawan dan staff. Seperti apa toiletnya? Tentu ada, yang pertama ada wastafelnya, lalu kemudian ada toiletnya, ada jet, power jet wastafel, itu namanya adalah jet shower. Dan jangan khawatir, ada gantungan juga di sini, ada lampu yang kalau kita hidupkan, nah, lampunya akan menyala. Bersama dengan itu, exhaust fan itu juga ikut menyala. Jadi walaupun ini tidak ada jendelanya, jangan khawatir,
kalian akan merasa pengap dan kesulitan bernapas di sini. Nah, di sini juga ada locker yang bisa dipakai. Nanti kuncinya bisa didapatkan di resepsionis tadi. Oke. Ini para pejabat, tampak di antaranya Bapak Dekan Fasi, Bapak Wakil Dekan 1, Kepala Pusat, Pegawai Perpus untuk meningkatkan kualitas IAIN atau UIN. Amin. Selamat. Ya, terima kasih ucapannya Pak Dekan, Pak Wadek. Luar biasa. Pak Kepala Pusat Audit LPM, ada sepatah dua patah kata yang ingin diucapkan? Wah, ternyata malu-malu. Oke, pagi ini itu kita akan melaksanakan, ini acaranya apa Pak Huda? Acara apa ini pagi ini? Doa bersama. Peresmian bisa dikatakan begitu? Oh belum. Syukuran lah ya. Ya. Oke. Ini adalah syukuran, kita akan potong tumpeng. Ini tumpengnya kelihatan ya? Potong tumpeng bersama para pegawai di perpustakaan dan para undangan dari unsur pengelola kampus. Pak Prof. Munarsi namanya adalah orang pertama yang sholat di musola ini. Tampak dari kejauhan Bapak Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 1 mendekati lokasi acara. Ini bukan tempat kencing laki-laki? Bukan ya? Oh, ini tempat wudhu. Ini toilet laki-laki perempuan sedang diinspeksi oleh Bapak Wadik 1 Fakultas Syariah. Apakah sesuai syariah atau tidak? Ya. Lampunya. Ini perempuan. Oh, ini perempuan. Kok yang oh iya, ini Jen. Laki-laki. Yang laki-laki ada wastafelnya. Yang perempuan ada tidak, Di? Oh iya. Tempat kencingnya untuk laki-laki. Wastafelnya ada juga. Kita coba. Wastafelnya hidup ya? Oh hidup. Berarti gedung ini memang sudah siap betul-betul untuk menerima. Ini tidak perlu lampu karena sudah ada kaca di sebelah sananya. Tuh, jadi terang. Oke. Kalau yang laki-laki perempuan tadi khusus untuk pengunjung perpustakaan, kalau ini yang khusus untuk dosen, staf, dan karyawan ada sendiri. Satu ruangan saja ada wastafelnya dan toilet. Ini tidak bisa dibuka lagi. Oke. Karena sudah mau dimulai, jadi kita cukupkan review kita untuk perpustakaan IAIN Tulungagung yang baru ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi kalian yang merasa bahwa video ini butuh untuk dilihat oleh orang lain. Terima kasih. Pemotongan tumpeng oleh anggota senat IAIN Tulungagung dan akan diberikan kepada yang memotong ternyata ketua perpustakaan IAIN Tulungagung, diberikan secara simbolis kepada perwakilan dari senat IAIN Tulungagung yang diwakili oleh Profesor Dr. Munarsi MAG. Thank you.
potong Pak Samsul dan ternyata ini diberikan ke Pak Samsul. Bagaimana nih? Terbalik-balik. Jamuan makan setengah pagi setengah siang di perpustakaan yang Tulungagung yang baru menghadirkan dosen tenaga pendidikan dan kru perpustakaan. Alhamdulillah, semoga berkah, semoga berkah.